sebentar. Urin makan tuh. Siap. Gerak, istirahat di tempat. Gerak. Dengan acara menyambut UT kemerdekaan setiap tahun. Jadi yang bentuk genta itu dari tokoh-tokoh, beberapa tokoh agama, Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, kita menyatukan hati untuk bagaimana kita bersatu dalam doa, bersatu dalam satu kegiatan-kegiatan yang membawa kesatuan, kebersamaan, dan juga peduli terhadap sesama kita. Jadi ada momen-momen tertentu memang setiap tahun kita menyatakan bersatu. Apalagi Bali-Bali ini kan satu apa ya, satu simbol. Origin peserta yang simbol, bahkan bukan simbol Indonesia dari masyarakat seluruh Indonesia. Kanan, seluruh dunia taunya Bali. Geser lagi, Pak, Dek, Mas, geser lagi ke utara. Dari Bali geser lagi. Kerukunan. Yang di belakang maju. Dan umat beragamanya luar biasa, ini contoh. Nah, dari sinilah kita ingin memberikan suara kepada seluruh dunia, khususnya Indonesia, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu juga berarti ada di Bali, bukan hanya di mana-mana, tapi di mana juga ada. Tapi geser lagi, geser lagi ke kiri, ya, untuk menghindari perbedaan, ya, jangan gara-gara agama berkelahi, ya, jangan gara-gara hal-hal yang tidak penting. Kita yang bawa balon di tengah-tengah, bapak. Situasi negara kita ini kan yang ini satu ingin mengarah kepada damai sejahtera. Bapak di sana satu, Pak. Ada intoleransi lah segala macam, ya, siapapun kan masuk di dalam masukan, Pak. Banyak hal, ya, yang kita bisa lakukan. Bapak bergabung di sana kan keren, Pak. Di dalam Indonesia ini, jadi kita di Bali yang beri contoh. Bagaimana sih kesatuan itu? Ya, bagaimana sih rasa persaudaraan itu? Ya, kita jangan dipecah belah. Apalagi dan juga kesempatan ini, hari ini kita nggak nyangka ini apresiasi ya, kami mengajukan acara ini kepada panglima. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan dengan acara LPM. Kegiatan ini memang kegiatan yang baru. LPM ini kan bikin kegiatan dan merupakan inisiasi dari gerakan ini. Udah berapa hari kegiatan kelompok mereka, gerakan atau gerakan nasional cinta tanah air juga bulan bakti negara kesatuan Republik Indonesia yang dikolaborasikan dengan LPM kita, di wilayah itu dan jadi, juga TNI Angkatan Darat dalam hal ini Kodam 9 Udayana. Jadi sehingga perlu diketahui rangkaian kegiatan seperti yang tadi digelar secara dunia, sedikit perlu dipahami. Saya menghormati rangkaian kegiatan apalagi dengan keberadaan bendera merah putih. Bagaimana dulu para pejuang itu, bahkan ada beberapa veteran yang perlu kita hormati dan terhormat. Mereka sudah berjuang untuk bangsa.